Apa benar kalau menaruh tanaman tertentu di rumah dapat membawa keberuntungan? Sampai saat ini pembahasan soal benar atau tidaknya tanaman pembawa keberuntungan yang ditaruh di rumah masih menjadi perdebatan. Banyak yang bilang kalau itu hanya mitos belaka. Tapi di sisi lain, para ahli Feng Shui mengakui bahwa cara ini mampu memberikan energi positif, ketenangan maupun kenyamanan. Sahabat Abdul Ghani II, berbagai macam tanaman hadir di dunia ini dengan manfaatnya masing-masing. Ada yang dipakai untuk kebutuhan memasak sehari-hari, obat dan lain-lain. Bahkan keberadaan suatu tumbuhan kerap dikaitkan dengan hal-hal yang mistis, baik bersifat membawa keberuntungan atau malah sebaliknya. Meskipun sering diperdebatkan, namun nyatanya tumbuhan ini tampil cantik dan menawan, sehingga tidak ada salahnya untuk menaruhnya di rumah. Sebelum kita lanjut ke pembahasan ini, alangkah baiknya untuk subscribe dulu channel ini. Yang pertama adalah tanaman serai atau sereh. Konon katanya, tanaman ini merupakan simbol kerukunan dan persahabatan. Dan manfaat dari serai bisa untuk kecantikan dan minuman herbal. Dan tanaman serai dipercayai bisa dijadikan tanaman keberuntungan di rumah. Yang kedua adalah tanaman kemangi. Orang India mempercayai jika daun kemangi adalah tanaman yang suci. Apabila ditanam di dalam pot, konon ia akan mengurangi energi negatif dan niat jahat. Daun yang memiliki aroma yang khas ini sering kita jumpai pada makanan sebagai lalapan. Contohnya kita sering menjumpai di pecel lele, ya guys. Jadi daun kemangi dipercayai sebagai lambang cinta, gairah, keberuntungan, kemakmuran, dan kecantikan dalam rumah. Lavender. Selain berfungsi sebagai pengusir nyamuk, bunga lavender ternyata juga mampu menciptakan suasana rileks di dalam rumah dan memberikan efek damai. Yang keempat adalah bambu air. Dari dalam batang bambu air tumbuh daun-daun kecil yang menambah kecantikan. Menurut Feng Shui, tanaman ini mampu menarik kebahagiaan dan kemakmuran serta melindungi pemilik rumah dari energi negatif. Itulah beberapa contoh tanaman pembawa keberuntungan. Apakah sahabat semua sudah menaruh salah satu di antara mereka? Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share.